Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita asnaita ala nafsik. Allahumma ilaika afatu wa min adzabika ashfaqtu wa ilaika rahibtu wa minka rahibtu faqbal nusuki wa adim ajri warham tadarrui waqbal taubati wa aqilla asrati wastajib da'wati wastajib da'wati wa'ati su'li wa'atini su'li Allahumma Rabbana taqabbal minna wa la taj'alna minal mujrimin wa adkhilna fi ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Ampun kesupen mangke ing dalem kali dipun sinaoni hartosipun menapa kesanipun kita donga saged pahami atosipun. Setelah ini kita laksanakan tahalul. Tahalul awal apa tahalul sani? Tahalul awal. Nggih. Monggo ingkang motong menawi wonten ingkang sampun haji dipun utamakan kanggo hadirin. Lah nek dereng wonten sing sampun haji pripun? Kita mencari bantuan sing mau sampun tahalul. Nggih. Anggemon kula sampun tahalul, sebab sakniki kula tak motong salah tunggalipun. Bapak 55 bacaan. Halaman 1 255. Halaman 255 monggo kali motong kali membaca doanipun. Potong alun sing wis tau haji misalnya atau njenengan nyuwun tulung siapa saja di situ yang sudah bertahalul. Lah nek putri nek gunting tetep dirogoh atau dikeluarkan depannya, yang dipotong kan tidak harus belakang. Boleh depan. Monggo entek-entek saling menggunting terus setelah niku membaca doa setelah mencukur rambut. Akan membunuh itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ka'ani kusahatin nurun yaumil qiyamah. Minimal 3 helai rambut. Ya. Bagaimana yang gundul? Yang gundul tidak ada yang salah sekali ya. Bisa roh. Sekarang kita sudah tahalul awal. Tahalul awal itu artinya kita sudah boleh melepas pakaian ihram nanti, tapi nanti jangan di sini. Nanti setelah sampai di pemondokan di Mina. Baik. Kita akan pulang ke pemondokan di Mina. Oke, jalan kaki lagi. Jalan kaki sesuai dengan tadi kalau 3 kilo ya. Pulangnya 3 kilo berarti perjalanan untuk lontar bisa sampai 6 kilo. Kalau lebih jauh ya bisa lebih jauh lagi. Semoga dapat dekat, dapat jauh itu semua anugerah yang terindah darinya. Sampun nggih. Sampun tahalul sedaya. Sampun rampung nggih. Kita kembali ke pondokan di Mina dengan membaca takbir karena sekarang tanggal 10 Zulhijjah. Sampun kalau tawaf kenapa tawaf ibadah sedang ada lagi kita balas jumrah tanggal 11 Zulhijjah.
Bismillahirrahmanirrahim. Takbiran. Ampun kesusilaan cari tempat yang aman. Ya. Oh, dibuka halaman 185. Bungane sih. 84. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma dan wajah mabrura wa sayyam masyura. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bar legake. Nggih. Berhenti legake. Allahumma tawaccal mabrur wa saya masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmali sayatin waridali rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmali sayatin waridali rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmali sayatin waridali rahman. Ampun ngantos keserang nika mantul metu mriki sakit malah. Tapi nek yakin mlebet golongan. Minggir Pak. Bun, maju, maju. Mboten kudu nempel temburine mriki mboten apa-apa nggih. Monggo rombongan 5. Rombongan 5. Nggih, rombongan 5. Rombongan mriki ampun teng pinggiran mriku rada menengah. Nggih. Nanti setelah tanggal 12 kita melempar dulu, kita terus nanti kembali ke
jelas ya? Berarti aku tidak jelas. Nek pun saya dijenengi tahalul tani wis kaji tenang. Ini berapa perlu? Jukur yang mau mentanggal 10. Jelas ya? Jadi tahalul tani ditandai nek pun ibadah lansa disebut tahalul. Jelas ya? Disebut kaji. Tahalul kedua, tahalul akbar, tahalul segede, dihalal di bebas berkuih dengan ngopol. Ini orang germatan itu. Mohon, cari moga tidak Masjidil Haram, titik malu ya? Doa masuk Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, kabeh dungo tawaf di bawah. Balik kanan gerak, balik kanan diri, balik hop, stop. Monggo sing bertiga biasa ngajeng ngayai nggih monggo. Doa. Allahumma anta salam. Doa masuk Masjidil Haram monggo. Monggo. Halaman 20. Setiap melewati garis ajar Allah telah berjalan dengan dada di kecuk nek ting riko niko 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 makin dada tanpa di kecuk jelas ya menghadap ke sana atau... saya ini nek putaran pertama mulai menghadap dengan tubuh nek mboten mungkin cukup mulai kalau oleh Mas Tari cukup mulai mboten nopo-nopo nek saya menghadap nek mboten sangat menghadap tangan satu saja ben podo oleh kabeh tak saja dulu ini ben seragam tangan siji ya ini nek ora Pak Yai sing dalem kami mau terus podo bener nggih 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 gampang pun siap monggo halaman yang monggo
bakal apa? Ini dunia wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata min annar.
Barat, ayo, kalian hari kecil. Robi. Tim niko pernah dia. Kemarin pulang TE dari Rampung niki. Hero Bekir Arham, semangat. Alhamdulillah. Wallah. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita melaksanakan kita pasti akan memulainya dari bukit Tofa dan nanti akan berakhir di bukit Mama. Sebanyak 7. Baik, ketika akan naik di bukit Tofa dan Bukit Marwah, nanti ada doa yang halaman doanya sama kerasa yang kedua dibaca berulang-ulang sampai sebelum lampu hijau, sampai sebelum lampu hijau 101 tak ingin kembali tanggal 8 pau tindak teng niat teng ho teng jur tubi arwah wukuf tanggal pinten? Jur sore ini tidak teng musa? Tak perlu mah? Apit. Jur piro-piro tengah wengi jenengan tidak teng mi? Nah. Tekan minat tanggal 10. Jur rembat jumroh? Akobah. Sak panggungan tata kirim namung pitu. Bar lebat jumroh akobah jenengan? Tahalul. Disebut tahalul. Jelas nggih? Nggih. Tandai cukur disebut tahalul awal. Betul mboten? Nggih. Nek mumpun tahalul awal berarti mumpun oleh ganti pakaian. Nggih. Yo tetep nginep ning tenda mina tanggal 11 dengan pakaian biasa, tindak lebar jumroh pinten panggilan? Tiga. Terus tanggal 12 nggih? Tiga. Jur kondur tenggo? Hotel. Pasang ing hotel sehat kabeh langsung ke Masjidil Haram, tawaf. Pimpinan. Sa'i pimpinan itu jur empun disebut ta'alul ta'alul wis kaji alhamdulillah satu butuh kaji terus amun abung-abungan nggih ngene iki sing mesti wah sak iki kudu teng hotel.